Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar dari Madura. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada Nabi wa alihi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karim al-mannan الذي خلق الإنسان بالبهاء والتام والزيان وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيد الأنام سيدنا محمد الشافي يوم الزحام. Sungguh pun merupakan satu kehormatan tersendiri bagi diri saya untuk menyampaikan sepatah dua kata di dalam pertemuan yang berbahagia ini, di mana telah jelas tadi disampaikan oleh para pembicara-pembicara tadi, Al-Habib Ali Mutahhar dan seterusnya. Itu pun bukan merupakan bahwa kita mengagungkan dan mendewa-dewakan Al-Habib Hussein, tetapi dan kita tidak mengkultus individukan beliau. Hadis Rasul bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum." Ingatlah engkau budi baik sepak terjang daripada di antara kalian yang sudah tiada. Maka jelaslah para saudara-saudara sekalian bahwa Al-Habib Hussein sejak mudanya ia berjuang demi la kalimatillah bukan merupakan satu hal yang mengherankan bagi diri beliau. Fitnah memfitnah, caci mencaci, cerca mencerca, tapi beliau tidak lumer karena cercaan. Serta berjalan terus mengemudikan gafilahnya. Sebagaimana kata pepatah Indonesia, biarlah anjing menggonggong. Gafilah Habib Hussein berjalan terus. Tidak peduli dengan adanya sesuatu ocehan dan lain macam sebagainya. Tapi kenyataannya, manusia ini betul-betul berjasa bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Beliau mempelajari kita akhlak yang karimah. Beliau mendidik anak-anak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencetak manusia-manusia untuk dijadikan manusia seutuhnya sebagai suatu landasan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan kita untuk menciptakan manusia. Dialah Habib Hussein menciptakan manusia seutuhnya. Kita hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa kehilangan. Bahasa kehilangan. Dan kehilangan ini bukan hanya khusus umat Islam di Jawa Timur. Khususnya seluruh Indonesia umat Islam kehilangan. Bahkan dunia kehilangan. Utamanya pemerintah kita Indonesia juga kehilangan. Karena Habib Hussein adalah malah merupakan salah satu manusia yang membangun mental spiritual. Pembangunan gedung-gedung menjulang, pembangunan segala sesuatunya begitu hebat dan dahsyat sekarang, tanpa diiringi pembangunan mental spiritual akan menjadi apa bangsa kita ini? Jelas para bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus antum ya alawiyin ya habaib. Beliau telah mencapai tiga kriteria. Kriteria pertama, beliau meninggalkan dunia ini dengan amal jariahnya. Ialah pondok pesantren yang beliau tinggalkan. Dan pondok pesantren ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab Habib Abu Bakar. Bukan tanggung jawab Al-Habib Ali Ridho. Bukan tanggung jawab Al-Habib Ibrahim dan putra-putranya yang lain. Tetapi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jangan kita hanya pandai berbicara pada malam ini. Mari kita ulurkan tangan kita kepada pondok pesantren ini. Kalau memang betul kita mencintai Habib Hussein secara hakiki. Dan Allahumma salli wa sallim. Jadi kita merasa bahwa kita memiliki Al-Habib Hussein. Kita lihat beliau diberangkatkan dari kediaman duka ini. Berduyun-duyun manusia datang dari berbagai pelosok dengan penuh resiko naik turun kendaraan dengan mengeluarkan dana dan ongkos tanpa diundang.
Mereka dengan sudi berjalan kaki kurang lebih 9 kilo ke Kenep. Karena apa? Mereka merasa memiliki Al-Habib Hussein dalam hatinya. Jadi ini adalah merupakan suatu kewajiban kita. Jelas, saudara-saudara, mengenai soal tentang fitnah dan lain sebagainya, itu merupakan suatu sepoi-sepoi bahasa untuk Habib Hussein. Habib Hussein tidak akan goyang, dan kita pun juga tidak akan goyang karena fitnah itu. Bahkan yang paling menyakitkan hati saya, pada satu saat saya mendengar satu informasi dinyatakan bahwa ajaran Al-Habib Hussein ini adalah ajaran yang sesat. Lalu akan saya beri nilai apa manusia yang berkata demikian ini? Kalau saya doakan, Allahumma ehdi innahum la ya'lamun, sebagaimana doa Nabi, saya bukan Nabi dan mereka itu ya'lamun. Ataukah kita doakan, saudara-saudara semua mendoakan mereka supaya mereka mendapat hidayah? Walaupun kita mendoakan kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, tetapi kalau hatinya sudah distempel, sebagaimana firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim ghishawah. Lalu kita klasifikasikan apa ini? Manusia yang berkata bahwa ajaran Al-Habib Hussein ini adalah ajaran yang sesat, mereka saya klasifikasikan yaitu ulaika kal an'am bal hum adall. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Mereka macam babi hutan, mereka macam anjing, mereka macam tikus-tikus. Balhum adzal, itu bukan saya tapi Allah yang berfirman. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka orang-orang yang sesat. Terus terang saudara-saudara, saya berbicara, saya bertanggung jawab. Apa yang saya bicarakan ini bukan Habib Ali, bukan Habib Abu Bakar, bukan saya memproklamirkan diri saya. Saya sebagai ketua Majelis Ulama di Madura, sebagai ketua komunikasi antara aparatur pemerintah dengan ulama, dan saya sebagai jurkam nasional di kekuatan sosial politik terbesar golongan karya di Indonesia, dan saya duduk dalam strategi politik, saya tahu mari kita galang kesatuan dan persatuan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana apa yang disampaikan oleh wakil presiden kita, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Harto kita. Galanglah kesatuan dan persatuan dalam antar umat beragama pun digalakkan di Indonesia, dan juga digalakkan antar sesama agama. Kita lihat tadi pembacaan tahlil, memang ada perbedaan, tapi itu bukan merupakan merusak citra agama. Seperti pembacaan maulid di kampung saya Madura, ada yang membaca Barzanji, ada yang membaca maulid Tibai, ada yang membaca maulid Azam, ada yang membaca maulid Syabsi. Itu merupakan satu tradisi. Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan, itu hanya perbedaan dan tidak merusak citra-citra agama. Saya terus terang tidak mau saya tedeng-tedeng aling-aling bahwa sampai detik sekarang ini dalam pasal 49 kalau tidak salah, bahwa bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia berhak untuk melaksanakan akidahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan sampai detik sekarang ini terus terang ajaran Syiah tidak ada larangan. Yang penting tidak mengganggu stabilitas pemerintah. Terus terang saudara-saudara, saya adalah seorang Sunni, tapi saya sebagai pembela Syiah, saya pembela Muhammadiyah, saya pembela Nahdlatul Ulama, saya pembela Perti, saya pembela PSI. Kenapa? Mereka Muslimin. Kenapa kita harus bercekcok antara kita sama kita, dan utamanya antara habaib sesama habaib, antara Ba'budun sama Ba'budun, antara Segafun sama Segafun, antara bin Syekh Bubakarun sama bin Syekh Bubakarun, antara Baharun sama Baharun. Sampai kapan antum iyal Fatimatuz Zahra irbatul? Di mana tanggung jawab ente orang sebagai panutan daripada masyarakat bangsa Indonesia ini? Abna Rasulillah. Marilah para bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita ditinggalkan oleh manusia yang mulia ini
oleh Habibana Husin yang betul-betul dia single fighter. Single fighter. Kalau kita nyatakan bahwa ajaran Syiah merupakan suatu ajaran dilarang, kita lihat Bapak Presiden kita bersama permaisurinya dan beserta paputrinya, sulungnya, yang selalu memakai jilbab pada beberapa bulan yang lalu, bertandang datang ke Iran. Diundang oleh Resfanjani rakyat Irak untuk mengadakan kerjasama yang baik. Kemudian, Bapak Soeharto kita berziarah kepada Imam Khomeini. Bapak Soeharto kita bertandang ke rumah Ali Khomeini. Dan diberinya Quran oleh Al-Imam Ali Khomeini, diciumnya itu Quran oleh Ali Khomeini, dan diciumnya oleh Bapak Presiden kita yang kita cintai. Apakah Quran yang di Iran itu berbeda dengan Quran yang di rumahnya Habib Husin ini? Perbedaan Muhammadiyah, saudara-saudara lihat. Apakah kita harus katakan orang-orang Muhammadiyah itu sesat? Kalau mereka hanya tidak bergunut? Apakah orang-orang Al-Irsyad yang tidak mau berdiri di Maulidin Nabi itu kita katakan sesat? Tidak, mereka mempunyai suatu faham tersendiri, mempunyai aturan-aturan permainan menurut akidahnya masing-masing yang tidak dilarang di Indonesia. Yang penting tidak mengganggu stabilitas. Jadi para saudara-saudara sekalian, sudahlah, hentikan sampai di sini. Berjalanlah terus gafilah Habib Husin. Tidak usah kita tedeng-tedeng aling-aling. Tidak usah kita merasa takut. Kalau ada orang tanya, kenapa ajaran saudara? Saya akui terus terang, saya Syiah, Pak. Ajaran saya begini, tidak mengganggu stabilitas. Dan kalau memang hal ini dilarang, buktinya mana kita dilarang? Dan apa yang dilakukan oleh Habib Husain ini nyata perbaikan umat. Perbaikan manusia. Untuk diciptakan sebagai manusia seutuhnya apa yang dicanangkan oleh pemerintahan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi saya katakan. Bahwa yang mulia Habib Husain betul-betul mempunyai suatu andil yang besar. Tanpa moral yang baik. Tanpa akhlak yang baik, bagaimana kita akan menciptakan suatu negara yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran? Di mana narkotika sekarang ini sudah meluas, pengaruh-pengaruh barat sudah menghantui kaum muslimin, dan kita lihat kejadian-kejadian di beberapa negara, di Bosnia, di segala macam, di Afghanistan, terjadi adu domba antara kita sesama kita. Kita tidak harapkan terjadinya suatu perpecahan-perpecahan di dalam tubuh al-Islam itu sendiri. Mengapa? Presiden kita Pak Harto seorang Muslim. Trisutrisno seorang Muslim, wakil bapak wakil presiden kita. Pangapita Faisal Tanjung seorang Muslim. Gubernur kita Muhammad Basarfi seorang Muslim. Apa saya mengeluarkan suatu kata-kata sebagai seorang Muslim dilarang? Yang mana tujuannya akan perbaikan umat? Mengapa justru Habib Husain di masa hidupnya, biarlah. Saya berkali-kali, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, memohon izin kepada beliau ketika beliau masih hidup. Tapi beliau selalu larang. Jangan, Abdullah, jangan. Jangan sampai terjadi suatu fitan. Tapi, Beb, minta maaf, Beb. Sekarang inti sudah tidak ada, Beb. Sudah apa boleh buat. Yaga-yaga apa yang mau terjadi. Barangkali ada di antaranya yang tidak berkenan dan tersinggung apa yang saya katakan. Alamat saya jalan di Erwahidin 54 Sumenep. Telepon saya kodenya 0328, nomornya 21521. Barangkali akan berdialog dengan saya, silahkan. Cuma satu hal, kalau mau berdialog dengan saya, minta izin dulu kepada istrinya, minta izin kepada orang tuanya, minta izin kepada ibunya, takut otaknya nanti miring. Takut otaknya nanti miring, karena di rumah saya itu banyak jin. Kalau datang ke Sumenep, tanya saja kepada Pak Dandim Hanafi, tanya saja kepada Bupati, tanya saja kemana rumahnya Pak Abdullah. Apa betul banyak jinnya? Saya punya jin itu dari Inat semua. Jinnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya takut miring otaknya nanti. Jadi para bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, beliau telah berpulang ke rahmatullah. Beliau telah bersama berada di sisi Allah.
beliau bersama dengan para aulia dan para-para pendahulu kita. Tidak mustahil itu, saudara-saudara sekalian. Kita lihat ada satu hadis, kalau tidak salah hadis qudsi, isyhadu ya malaikati. Lagat jitama'a ummata Muhammad li wafati akhi. Wahum yastaghfiruli wa yukabbiruli wa yuhalliluli. Selama berapa hari tahlil berkumandang, qiraatil Quran dan salawat merupakan suatu siraman air mawar sejuk kepada baginda Hussein Al-Habsyi. Berbondong-bondong masyarakat dan rakyat, anak-anak, tua dan muda, pria dan wanita berjalan kaki dengan pembacaan salawat. Apakah ini sesat? Apakah ini jelek? Jadi para bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, isukan, sampaikan, sampai di sini saja pertentangan antara kita dan kita. Bahwa pemerintah Indonesia kita sebagai negara Pancasila yang kita cintai, yang berundang-undang 45 ini, mengharapkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Kalau salah dijewer dan diperingatkan. Dan tidak usah merasa khawatir dan merasa takut. Katakan terus terang, saya seorang Syiah, Pak. Saya seorang Muhammadiyah, Pak. Saya seorang NU, Pak. Saya seorang PSII, Pak. Tidak apa-apa. Demikianlah para bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Berhubung waktunya amat pendek, maka bila mana ada suatu hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak, hanya saya akan membawakan suatu syair. Yaitu syair yang telah diucapkan oleh salah seorang Syauqi Beg, penyair Arab terkenal. Dalam ucapan gubahannya, ikhfad li nafsika gabla mautika zikra. Fadzikru lil insani umrun zani. Peliharalah hidup dan hidupmu dengan sejarah yang indah. Dengan sejarah hidupmu, dengan sejarah indah hidupmu, itulah merupakan suatu hidup dan kehidupan yang kedua. Para pemimpin-pemimpin kita, para syuhada-syuhada kita telah pergi. Tapi ajarannya, didikannya, akhlaknya, muruahnya tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi juga saya harapkan kepada para pemuda-pemuda yang sudah mulai bermazhab Syiah, tunjukkan rasa moralitas yang indah dan baik. Jangan mempunyai satu sifat konfrontatif dengan golongan manapun saja. Adakah satu rasa kesatuan dan persatuan mengenai soal kaifiyah perbedaan pendapat itu biasa dan lumrah. Karena juga Rasulullah bersabda, khilaf ummati adalah rahmah. Yang penting saudara siapa? Syiah, Islam, sudah. Tidak usah diperbincangkan mengenai suatu hal-hal yang tidak berarti dan tidak berguna. Dan marilah saya gugah kepada saudara-saudara sekalian untuk betul-betul menaruh rasa tanggung jawab kepada pondok pesantren yang ditinggalkan oleh Habib Hussein. Ini bukan hanya tanggung jawabnya Habib Ali dan Habib Abu Bakar, tetapi tanggung jawab kita. Saya mendapatkan laporan bahwa setiap bulan Habib Hussein ini main rugi 1 juta, 1.200.000, 1.500.000, saya tahu persis. Maka ini adalah merupakan satu tanggung jawab kita bersama agar supaya pondok pesantren ini bisa terus langsung sebagaimana apa yang menjadi harapan kita. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridda wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa jabir kull asir kasir wa ya sahib kull farid wa ya mughni kull faqir wa ya muqawwi kull dhaif wa ya ma'man kull khaif. Aminna mimma nakhaf, najjinna mimma nakhaf, sallimna mimma nakhaf wa ma'man kull khaif wa maghfir la yahtaju ila al-bayan wa tafsir. Hajatuna ilayka ya rabbal alamin kathir iqdiha ya rabbi. حاجاتنا إليك كثير اقضيها يا رب اقضيها يا رب حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لم يخاف منك. اللهم بيقي من يخاف منك نجنا ممن لم يخاف منك. اللهم بيحدي محمد صلى الله عليه وسلم أهرسنا وأهرس ديننا وأهرس عيالنا وأهرس أولادنا وأهرس بناتنا وأهرس ديننا ودين الإسلام وأهرس معهد الحبيب حسين في قنب وجسائر المعاهد المسلمين بعينك التي لا تنام وكلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا غاية أمالنا وشفاء أقزامنا وأنت رجائنا برحمتك يا رحمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله ربنا.